Vaya. Vaya, keluar ya. Vaya. Uji, kamu tuh di sini aja. Oke. Udah ketemu sama mama. Ratu punya kakak cowok. Kelihatannya dia sayang banget sama kakaknya. Sekarang susah banget ya ketemu sama si Baja. Makanya lo tuh cari kerja kayak Baja, jangan keluaran mulu. Siapa yang keluaran terus? Dokter Edgar, apa yang dia pagi-pagi kesini? Kenapa dok pagi-pagi kesini dok? Baja mana Sof? Baja? Bukannya di dalam ya? Nggak ada, dia nggak di dalam. Baja nggak pulang dari semalam. Kamu juga nggak ketemu Baja kan? Saya sih dari tadi pagi gak ketemu Baja, dok. Ratu juga gak pulang semalam. Emang? Apa hubungan sama Ratu? Mungkin mereka pergi berdua. Kasihan kakakku. Dia meninggal tanpa tahu kalau ternyata mama masih hidup. Waktu aku ketemu mama di pemakaman kakakku, aku marah banget sama dia. Dan aku bilang sama dia kalau aku gak akan pernah maafin dia karena dia udah ninggalin aku dan kakakku. Gue sebenarnya gak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau gue jadi kakak lo, gue pasti akan bilang ke lo kalau lo tuh seharusnya bahagia. Bisa ngeliat ibu kalian masih hidup. Maksud kamu? Lu gak pernah benci sama nyokap lu kan sedikit pun. Lu malah tuh harusnya bahagia. Karena nyokap lu masih hidup. Gak seperti bilang kalau nyokap lu tuh udah mati. Dulu lu pernah bilang ke gua kalau lu mau pergi ke Gunung Rinjani buat nyari nyokap lu yang diculik raksasa. Ya kan? Lu bahkan mau pergi jauh banget untuk nyari nyokap lu. Dulu aku pikir mamaku udah meninggal. Makanya aku pengen cari dia di puncak Gunung Rinjani. Tapi ternyata... Udahlah, gak usah dibahas. Kita pergi aja yuk. Aja, menurut kamu aku orangnya nyebelin gak sih? Lu kenapa nanya kayak gitu? Ya enggak, menurut kamu nyebelin enggak? Ya kenapa? Ya, padahal aku kan udah sumpah-sumpah gak mau ketemu lagi sama kamu. Tapi sekarang aku malah nyariin kamu. Itu namanya apa kalau bukan nyebelin? Ya juga sih ya. Ya bagus deh kalau lo nyadar. Ya biarin aja aku nyebelin. Tapi aku gak tau lagi mesti gimana. Lagian aku juga gak bisa pergi kemana-mana kalau gak ada kamu. Jadi, maksudnya lu udah gak marah lagi kan sama gue? Harusnya sih aku masih marah sama kamu. Cuman, karena kamu udah nganterin aku ke makam kakakku, jadi aku maafin. Malah aku gak cuma maafin kamu, aku juga berterima kasih sama kamu. GR ya. Yuk.
lagi. Terus yang kenceng. Dokter. Dokter mau terus nunggu di sini. Mendingan dokter nunggu di rumah pacar dokter aja. Jadi lu ngusir gue? Ya nggak gitu, Dok. Tapi emangnya dokter yakin kalau Bajak pergi sama Ratu? Kalau misalnya Bajak nggak pergi sama Ratu, dokter mau ngapain? Dokter aja kali yang salah kira. Dokter keterlaluan. Bajak pernah bilang ke saya, Dok, kalau mereka udah kenal dari kecil. Bajak? Dokter, kamu mukul Baji, lepasin! Tidak, tetap Baja. Baja, kamu gak pergi sama Ratu kan, Baja? Sophie, kamu keluar. Baja, lepasin! Baja bilang dong kalau kamu gak pergi sama Ratu! Baja! Tolong bawa Sophie keluar. Lepas, Baja! Baja! Makam kakaknya? Ngapain lo kesana aja? Soalnya Ratu minta gue antar. Oh, jadi lo milih nganter Ratu sendiri ya? Daripada ngomong sama gue, pacarnya Ratu. Sorry. Lo tahu kan? Lo gak boleh suka sama Ratu, Jack. Lo harus nyadar posisi lo dong. Siapa lo? Dan siapa Ratu? Suster, ya? Ada dokter Edgar. Oh, dokter Edgar dari kemarin tidak kelihatan. Coba mbak telepon saja. Itu beliau, Mbak. Edgar. Sebenarnya kemarin aku nggak mau berantem sama mamaku depan kamu. Makanya aku nggak berani telepon kamu. Karena aku malu. Maafin aku ya. Kamu nggak berani telepon aku. Tapi kamu malah berani pergi berdua sama Baja ke makam kakak kamu. Gitu. Jadi kamu udah tahu? Apa kamu juga yang nyuruh Baja untuk kamu ceritakannya ke aku, Ra? Maksud kamu? Nggak apa-apa. Kenapa kamu pergi sama Baja? Kenapa bukan sama orang lain aja? Karena Baja itu kan supir aku. Jadi aku ngerasa nyaman kalau aku pergi sama dia. Nyaman? Itu semua karena Baja cinta pertama kamu, kan, Ra? Ini udah lama aku tahu kalau Baja itu cinta pertama kamu. Tapi aku berusaha untuk nggak mikirkannya. Karena aku pikir, yang penting sekarang kamu pacar aku, Ra. Tapi kamu malah terus-terusan bikin aku marah. Edgar. Ke sini untuk ngebales tamparan diterima Baja. Lo ngerti maksud gue? Edgar mukul Baja. Dan gue datang ke sini untuk ngebales semua pukulan Edgar. Semua ini gara-gara lo, tau gak? Dasar cewek jahat, gak punya perasaan. Sophie. Baja. Lagian lo ngapain sih pakai pergi sama Ratu segala? Ya soalnya gue emang pengen jalan sama dia, Dok. Udah tahu dia udah punya pacar. Masih lo deketin. Kayak gak ada cewek lain aja lo. Tapi, tuh dokter sensitifnya emang bagus sih. Tapi lo emang gak suka kan sama Ratu? Ja, lo gak suka kan sama dia? Dok, seumur hidup gue belum pernah punya perasaan pengen banget menginginkan sesuatu. Dan sekarang gue punya. Gue pengen ada di samping Ratu saat dia sedih.